السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين على الله توكلنا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا مما نسينا اللهم علمنا القرآن وعلمنا البيان وعلمنا التأويل وفقهنا وفقه أولادنا وذرياتنا وقومنا جميعا في الدين وأدخلنا في عبادك الصالحين المخلصين المهتدين واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين السابقين السابقين في جنات النعيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين آمين يا رب العالمين الحمد لله اللهم لك الحمد ولك الشكر يا الله bagimulah segala puji dan segala syukur. Kita diizinkan oleh Allah SWT semua kita ni supaya dapat mari berada berhimpun dalam halaqah kita lagi setiap kali hari Ahad di Islam Nara ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah. Setiap kali kita jumpa, mi sebut seumur kelima ni, iaitu kita nasib baik. Nah. Setiap kali kita dapat buat baik apa saja hak Tuhan suruh pada yang dicontohi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam hak kita mengaji, dalam belajar ilmu ni adalah satu amalan besar, amalan baik. Yang Nabi Abban ni kata, orang mari ngaji ni supaya kutip buah dalam syurga. Nah, kutip buah syurga, Masya Allah. Itulah bandingan Nabi Abban ni, orang mari ngaji, mari duk belajar dia. Ha. Masya Allah, tak berasa mana tu dia. Tak berasa kata duk kutip buah syurga. Berana ni Tuhanlah hidayah pada kita semua. Berasa katik dia. Di hati kita tu khabar. Hidayah. Nah, hidayah. Semua ni kena berasa dengan hidayah. Nah. Alhamdulillah, batu kita syukur dengan Tuhan. Alhamdulillah banyak. Nah, alhamdulillah syukur Tuhan berasa puncai dan rasa redha dengan hak kita da'a, nikmat kita terima hari ini. Dan semoga mudah-mudahan dengan kita kesyukuran kita, Allah akan sipai lagi. Nah, nikmat ni Tuhan akan tambah lagi nikmat ini. Nah. Alhamdulillah ibu. Mari kita sama membaca ayat tilawah, mula dengan tilawah ayat kita mengaji pagi ini dalam surah Nuh. Kita baca dah ayat ni tapi tak ada tafsir dah. Ayat kita nak tafsir. Kita baca sekerat ayat dulu. Nah. Ambil di ayat 10 sampai di ayat 14 lah dulu. Nah, itulah kita nak mengaji pagi ni dah. Surah Nuh ada sebanyak 28 ayat. Nah, kita ngaji dah 9 ayat. Ngaji dah, telah belajar. Ada. Tapi ada kedap banyak mana tak tahulah tu dah serah Tuhanlah. Nah. Lekat macam mana dah 9 ayat tu. Lekat so kat dekat 2 pun ada apa dah. 10 siapa?
14 ayat dah. InsyaAllah, kita baca bersama insyaAllah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله semoga Allah Ta'ala memberi keberkatan, taufik hidayah, rahmah dan menambahkan iman kita serta amalan soleh pada kita semua melalui apa kita belajar, kita baca, kita dengar dan kita belajar pagi ni daripada beberapa ayat kita baca saat ini insya-Allah. Nah. Alhamdulillah ibu, alhamdulillah. Kita mengaji dalam ngaji surah Nuh ni, Allah Subhanahu taala mengacat bawa satu surah sebagai waktu contoh dakwah. Nah. Contoh hijrah Rasulullah, seorang Rasulullah iaitu rasul dulu. Nah, salah seorang daripada Rasulullah ni banyak dan rasul yang Tuhan sebut sini adalah rasul namanya Nuh alaihi salatu wassalam. Nah, Tuhan contoh ke Nabi kita Muhammad sallallahu dalam hijrah dakwah. Susah setara mana, penat setara mana dakwah hijrah dakwah ni lah. Tak ada dah lebih banyak ujian daripada kerja dakwah. Nah, semua kerja tu ada ujian belaka dah. Tapi kerja dakwah ni paling payah sekali. Nah, batulah kata orang paling kena banyak balik lah al-anbiya wal mursalin, nabi-nabi dan rasul-rasul. Orang paling banyak kali. Nah, dan orang kurang ada sikitlah. Orang kurang sikit tamnai dia tu. Nah, ulama siapa ulama mana atau orang mana yang nak kerja pada nak buat kerja Nabi ni semua kena ada ujian, kena temu dengan ujian belaka. Nah, dia kena terima situ, kena panggil tamcai dia hajai. Nah, kena buka dada dia benar. Kalau dada sepek-sepek nak kerja tak boleh. Dia mudah rabak. Nah, dia mudah halus ni mudah rabak. Nah, kita cek berarti dah kita tak ya apa yang mudah nak sebok apa sebok. Nah, rabak. Nah. Orang kerja rasul, kerja Nabi ni, nah kerja Tuhan ni tak boleh mudah sebut. Nah, tak boleh mudah sebut. Tak boleh mudah ngaju. Allah. Kiraannya. Nah, tapi kita lah anak kita tu duk mengaju juga tu. Ya lah tu. Dia tak ada mengerti. Tak ada Allah. Allah Allah. Kakak Allah. Nah. Kita berhati kakak kita Allah. Nah. Subhanallah. Kalau kita ngaji dah ke apa? Baru ni belum ada sikit. Allah Subhanahu taala ceritakan pada kita dalam ayat ni. Kita belajar. Boleh tahu cerita Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh masa mana dah? Apa ribu tahun dah? Nah. Apa ribu tahun dah? Kita dengan Nabi kita tika apa tahun? Sallallahu alaihi wasallam. 1441. Masuk 41 tahun. Nah. Itu mengikut tahun hijrah. Nah. Tak kira Nabi main duduk Mekah lagi tu. Nabi duduk Mekah 13 tahun. Tak apa lagi dengan 41 ni. Nah. Mana kata 1000 tahun lebih dah. Nah, mana apa dengan skorong setengah dah. Nah, satu korong 100 tahun. Lima belah korong. Nah, hampir 15 korong dah. Nah, 15 korong kata nang pan harapi dah. Nah, itulah Nabi tikah dengan kita. Pah, Nabi Nuh? Nah, Nabi Nuh Nabi dulu lagi. Lepas Nabi Adam, Idris. Nah, Hud, Soleh. Ablah Nabi Adam dan Nuh lepas ada Nabi Adam tu. Nah, tiga semai mengikut Nabi dia, mengikut yuk Nabi dia, mengikut masa Nabi. Nah, kata mula-mula dunia tu lah mudah-mudah kecil. Nah, lama mana tu tak kena royak dah. Ada juga ahli sejarah royak berkali, tapi kita tak tahu tu. Nah, nak kata lamanya ilmu dalam Quran ni dah. Apa cerita apa walaupun lama tapi cerita ni sok telur. Nah,
Masa lagi baru-baru kerana Quran sendiri duk royak dalam Quran ada lisuh, kena ada lisuh. Nah. Ha itulah ilmu kita ngaji pada Quran dah, masya-Allah. Ilmu lama kan nak badu lama boleh. Nak badu ilmu lama bang dah. Tak ada nak lebih lama ada Quran dah. Ha. Tapi pelan tu dah kata ngaji buat ni ngaji buat baru ni, ngaji ilmu baru. Ha dah. Bukan kata dia baru ngaji dah dah. Ilmu lama apa kita baru ngaji kat tu sungguh dah. Al-Quran ni lama lebih pada lama segala ilmu lain lagi. Nah. Alhamdulillah. Banyak lagi kita kena duk ke panah panggil silap faham. Nah, umat kita ni silap faham. Nah. Patut ke bos silap faham dia tu rasa kena ngah dia silap faham sat ni. Ha tu bos kita dah. Insya-Allah kita akan ngaji Quran nah. Insya-Allah. Allahumma rahmna bil Quran. Warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Ala al-wajhi alladhi yurdika an nabih. Habis nah. Lepas tu ayat Al-Quran ni kata Nabi Nuh ni kerja dia sungguh nak. Nah. Dakwah tak ada beti-beti lepas dah Tuhan suruh dia dakwah tu. Nah. Pergi dakwah tak ada beti-beti malam siang dan malam. Nah, siang dan malam. Nah, kerja tak ada beti-beti, tak rehat anak ke. Nah. Kadang-kadang malam-malam pergi sekali pada bukan pergi saja. Nah. Pergi kadang-kadang kena katak demo pula. Ada sejarah ayat kata Nabi Nuh dakwah dan bosan dengar. Katok dia. Nah, katok apa selok. Selok tahap lelegok. Nah. Kena aimbung segar semula. Bangun tak ada gelik di rumah tu gi dakwah pula. Oh, itulah Nabi Nuh sungguhnya dalam kerja dakwah dia. Nah, lailan wa naharan. Nah, dakwah siang malam. Malam siang. Nah, siang malam. Nah. Lailan dulu, malam dulu. Nah, malam pergi juga. Nah, malam pergi tu macam kita kerja lah ni ngajar lah ni malam ya. Tengah hari ya, malam dah nah. Apa kita ke perempuan nah. Camkat terhad menak nah. Jatuh tak apalah nah. Tapi tanggal tu pun masih malam di awal. Eh, falam yazidhum du'ai illa firara. Nah, bukan kau nama dak terima dakwah Nabi Nuh. Kau lari. Nah, nampak Nabi Nuh jauh lari. Nah, lari. Nah, lari firara. Firara mata lari. Nah. Tak saya dengar. Tak saya masuk dekat dengan Nuh. Allah. Tuhan royak supa dengan Tuhan tahu dah lah ni. Kau Tuhan tahu dah eh? Nakal tu. Tak tahu apa Tuhan. Nah. Dia tahu dah gapa nak jadi. Nah, nak jadi gapa tu. Nah, doa lepen Tuhan berlaku. Nah. Allah Rabbi. Kemudian lagi. Nah. Hok lari nampak hok tak ada jumpa dengan Nabi Nuh lari nampak jauh lari dulu dia lari tu. Hok tak ada lari depuk abang depuk. Hok tak ada lari tu semuka dengan Nabi Nuh. Oh, wak tak abang ambil lingo boleh ambil jari boleh lingo. Nampak Nuh duk kecek dengan dia, ambil jari katuk lingo. Ambil kat tak saya dengar Nuh kecek. Ambil kat tudung muka. Tak saya naik tengok Nuh. Allah Rabbi. Gitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sendiri pun kena lagu tu juga. Nah. Kalau masa Nabi dakwah tu, masa Nabi dakwah sendiri, sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka fu'ara katakan, fu'ara masa tu katakan, bila ada lari tu lari juga. Nah, kalau tak ada lari tu, suruh tepuk. Dia kata, fu'ara kita gege, supaya kita tak dengar nama Muhammad duk kecek tu. Dah, gege, wak riuya. Nah, ada sorok, tepuk. Yang penting tak saya dengar Nabi Muhammad kecek. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, waktu apa? Ada kat lain ni? Allahu Akbar. La hawla la quwata illa billah. Kau ayat tu ada belaka. Nah. Tapi nak kena siapa tak tahu. Nah, nak kena siapa. Walis billah min zalik. Tak tahu jauh. Nah, terus berdegil ke perut, sombong. Dia pahal tu lah. Nah, dia berasa dia kena dah. Tak saya dengar Nabi Nuh ni, tak saya dengar Nabi Muhammad kis ada kis kerana dia rasa dia kena dah. Sebab tak saya timur orang lain tu. Tak saya pelan-pelan. Nah, tak saya pelan-pelan. Ha ni perangai ni pun ada juga pak kita dah. Ada, tak saya tukar dah. Kena dah dia. Maksud syurga dengan gitu dah. Modal kena dah tu. Kena dah orang tua dulu. Nah, orang tua dulu. Sebab orang tua dulu tengok pilih-pilih. Lah, bukan kena belakang. Nah, kalau betul dengan Quran dengan Nabi, ha, baik. Kalau tak betul dengan Quran dengan Nabi, rasa kaca anurak lah. Rasa kaca anurak lah waktu tu. Karena kaca anurak pun tak nak bawa pergi jumpa dengan Tuhan juga. Nah, Tuhan tak terima. Ada Tuhan tak terima. Bangsing-bangjang kita beli anurak. Nah,
Tapi nak anurak tengok 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 benda dah nak anak nak jaga tak usah dah. Tak usah plan plan tak tukar dah. Nak buat ni ke? Nah, bagi ni kita serulah pada umat kita semua hari ni. Nah. Khususnya orang muslimah ni. Orang muslimah ni pun jangan main dengan dia. Nampak lembut-lembut pun kerah dia. Nah. Dia main kerah kerah tak usah terima ya lah kok. Nah. Pas dia pandai kecek tak? Nah. Dia pandai kecek ke perempuan kita ni. Nah. Dari tak usah dia usah terima dia tak kena. Dia bawa mulut, bawa kaki. Nah. Subhanallah. Takut tu nah. La haula la quwwata illa billah. Ha dakwah cara? Ha dakwah si malak. Nah. Si malak. Api tak usah tak usah situ. Nah. Katuk linga, katuk muka, tak usah tengok aminuh nah. Kemudian lagi dakwah selagi dakwah cara gerah. Dakwah cara nyata-nyata, jiharah. Ini Rasulullah buat belaka ni. Nah. 3 tahun Nabi mula dakwah tu cara sembunyi, senyap-senyap, bisik-bisik. Rumah ke rumah, malai aja pergi. Nah, 3 tahun Nabi dak dakwah gitu saja. Lepas pada tu, Tuhan suruh Nabi dakwah cara terbuka. Terbuka ni pet, cara pet-pet. Nah, cara pet-pet. Nah. Pet-pet itulah kena. Nah, buat pet-pet tu kena ledah. Nah, subhanallah, subhanallah. Nah. Dan ni kita ambil dua cara tu. Ambil cara dua cara dah. Cara sore-sore, cara sama sore, cara sama ramah, cara senyap-senyap. Kita ambil belaka, guna belaka tu. Apa panggil teknik dakwah apa panggil. Dah teknik cara nak dakwah tu yang pentingnya nak buat rana ni manusia ni faham Islam. Bukan supaya kita faham Islam. Nah, faham hak Tuhan nak tu. Nah. Nampak orang tak usah mari pak kita, ha kita pergi cara pergi cepat dia. Payah sikit tu pergi kita pergi pak dia tu dah. Nah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kadang-kadang kita pergi makan nasi pun boleh dakwah. Ada pergi beli nasi ke apa ke 40 boleh. Cuai okat, dah cuai okat. Nah, dah. Habis dah. Itulah cara Rasulullah. Dah kita ngaji dah tu, ringkas kita ngaji dah. Nah, itulah cara cara Nabi Nuh dakwah. Nah, dan hari ni Tuhan ajar royak ke Nabi kita. Nah, ayat ni dan hari ni royak kita pula. Kita pun ambil lah, tahulah kita kata kerja dakwah ni nah, memangnya ada banyak ujian nah, dan banyak cara, kena dakwah banyak cara nah. Setengah daripada isi dakwah Nabi Nuh lagi gapo Nabi Nuh duk dakwah pun dia nah. Faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sungguhnya sehingga aku berkata pada mereka. Ni Nabi Nuh. Nabi Nuh kecek dengan Tuhan. Nah, Tuhan ada kata Nabi Nuh kecek dengan Tuhan masa tu kata kena. Dia royak kepada Tuhan. Istaghfiru Rabbakum. Ni neha syarat orang Nabi Nuh dia dakwah tu. Nah, gapa kata Nabi Nuh ajak awak gapa kata. Iaitu Nabi Nuh ajak umat dia istighfar. Nah, supaya minta taubat dengan Tuhan, minta maaf dengan Tuhan, istighfar, istaghfiru. Minta ampunlah kamu rabbakum pada Tuhan kamu rabba nah rabba tuhakum kamu nah nah istaghfiru istighfarlah nah kita guna kita kecek istighfar juga nah istighfar maknanya minta ampun nah aku apa ya tu dia panggil nah sesia panggil kena dak terkejek tu nah minta maaf nah minta maaf ngat Tuhan nah minta maaf ngat Tuhan yo nah. Kita dengan manusia wasalah kena minta maaf. Apatah lagi dengan Tuhan. Manusia tak ada buat apa lagi kita tu. Nah. Apa Tuhan Tuhan jadi kita rabba. Tuhan-Tuhan ni adalah rabbakum, Tuhanmu. Tuhanmu. Sebab Tuhan bahasa dengan bahasa dia kelimah dia. Nah. Tuhan ni adalah rabbakum, Tuhanmu. Tuhan jadimu tu. Nah, rabbal alamin, rabbin nas. Nah, rabb kelimah rabb. Kita panggil semua rabbana. Sebab kita nak gapo kita royak kana? Rabbana Tuhan kami panggil nama Tuhan. Nah panggil nama Tuhan. Nah. Fahira tu kena dah tu mana Rabb tu dah. Rabbana mana Tuhan kami. Nah nak ayat gapo-gapo Tuhan Rabbi. Rabbi boleh ke? Rabbi ni Tuhan aku suara ya. Rabbi. Nah. Allahumma anta Rabbi ya Allah mula Tuhanku. Khalaqtani mula jadi aku wa ana abduka aku ni hamba-Mu. Eh, baca dak doa ni? Nah, masa baca dah. Kita baca mana doa ni semolat doa ni. Nah, kita mengaku kata Tuhan Tuhan kita, Tuhan jadi kita, kalau tak tani mula jadi aku. Ni pahaya tak doa ni. Dah, siapa baca doa ni pahaya, kalau mati mana tu wajib syahid, wajib syurga dia. Baca pagi ni dengan yakin.
Baca dengan yakin, dengan kaucah yang kita baca ni. Mancar dengan apa kita baca. Allahumma anta rabbi. Oi ahani sikit. Nah. Ya Allah, mulah Tuhanku. Tuhanku nata, khalaqtani mulah jadi aku. Pahal lagu tu sungguh. Nah. Pahal apa kita kata, khalaqtani mulah jadi aku, wa anna abduk, aku ni hambamu. Ngaku kata, aku ni hambamu. Wa anna ala ahdika, wa wa'dika, mastata'tu. Dan aku apa aku janji denganmu tu, aku nak buat sekadar kuasa aku. Wa ana ala ahdika wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku minta berlindunglah denganmu ya Allah, tak jauhlah daripada kejahatan aku buat. Kat mana-mana jahat aku buat tu, aku minta mu jauhlah daripada aku. Nah. Wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Dan aku mengaku bahawa nikmatmu banyak atas diriku ni. Nah. Semua kita rasa lah nama itu yang belakang ni. Nikmat banyak pada aku tu. Nah. Wa abu ubi zambi dalam keadaan itu aku ngaku. Aku bahasa dosa aku ni banyak. Aku banyak lawanmu tu. Dosa aku ni banyak dengan mu tu. Fawfirli. Maka apalah bagiku dosaku. Apalah dosaku salah aku ya Allah. Nah. Fawfirli fa'innahu la yawfiru zunub illa anta. Maka sungguhnya tak ada siapa dah boleh apa dosaku. Mereka mulah tu. Nah, mulah tu. Panggil Sayyidul Istighfar. Ni homolak sekali Nabi panggil tua istighfar. Siapa nak minta apa dengan Tuhan, wi Tuhan mak terima dosa kita. Nah, pilih-pilih panggil pilih lafa-lafa kam kam doa. Nah, payuk doa mana-mana doa paling Tuhan terima. Nah, maka salah satunya istighfar paling molek dengan Tuhan, kita minta maaf dengan Tuhan, kita put cai kampuk sat ni, kat Nabi jah ni. Nah, baca pagi ni sekali ya. Lepas tu kita cahaya apa kita kata saat ni. Kenapa hal nak cahaya tu deh? Kenapa hal? Ini ada dah surat kita. Surat ada orang mustajab kita tu. Ada dah tu. Nah. Dekat mana? Dalam muka mana? Mereka tak ingat. Allah maduk ke muka depan-depan ni. Nah. Al-Azkar pun ada. Al-Azkar pun ada. Dalam mustajab pun ada. Nah, siapa tak ingat lagi belajar deh. Hak kita ni pentingnya kita nak istighfar dengan tu. Eh? Baca sekali pagi ni. Kata dengan yakin, kata dengan mancai. Supaya kita kata dengan ngaku dengan Tuhan. Sosok itu. Mula Tuhan aku, mu jadi aku, aku ni hambamu. Nah, aku ni banyak dosa denganmu Tuhan. Mana-mana kesalahan aku buat mu terjauh lah daripada aku. Nah, nikmatmu banyak tadi aku. Aku ni banyak. Apa aku banyak buat dosa Tuhan. Nah, apalah dosa aku. Apalah dosa aku Tuhan. Nah, ngaku dengan Tuhan. Nah, ngaku dengan Tuhan. Maka siapa mati pagi tengah hari ini, maka boleh masuk syurga. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waya. Nah, insyaallah kita nak menah tu. Maka tu apa dosa dia lah maksudnya? Tu apa dosa dia? Nah. Allah deh, kita nak cari-cari lagi tu. Nah. Hatu istighfar. Nah. Ha, tengok lagi deh. Baca ni pun ambil dulu. Wa faqultu astaghfiru rabbakum. Nabi Nuh kata, Nabi Nuh berkata pada mereka. Nabi Nuh kecek dengan Tuhan ni. Faqultu. Nah. Maka aku katalah kepada umat aku saat ini, istaghfiru rabbakum. Macam kita kecek gini. Nah, istighfarlah banyak. Nah, minta maaf dengan Tuhan banyak dah. Nah, nampak teruk-teruk doa kita sendiri pun. Nah, loh, aku ni tak ada istighfar sikit abuk. Nah. Ingat-ingat malah. Nah, mana tu istighfarlah kamu pada Tuhanmu, minta maaflah kamu pada Tuhanmu. Nah, Tuhan ni minta kita minta maaf dia ya. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya dia Tuhan ni amat mengampun dosa. Ghaffar. Ghaffar mata banyak mengampun dosa. Nah. Kalau mu tobat kepadanya, dia akan terima tobat tam. Nah. Intaba ilaih taba alaik. Nah. Siapa tobat pada Tuhan, Tuhan akan terima tobat dia. Nah, tobat akan apa dosa dia. Insya-Allah. Ghaffar. Jangan putus asa. Jangan putus asa dengan kita buat dosa setara mana pun. Hadis banyak kelebihan istighfar ni. Nah. Hadis kelebihan istighfar ni sangat banyak. Allah, bila kita dengar, hadis-hadis Nabi Raya, ada-ada kita ni, syaitan tipu kita dah. Dan kita waswas dosa-dosa, buat dosa seumur ni, mari mikir kata kan, syaitan waswas. Kata, istighfar buat pula. Nah. Istighfar buat pula. Biasa tak mikir kata? Nah, Tuhan tak terima dah muak semua tu. Pandai dia. Nah, pandai-pandai dah Tuhan dia. Nah. Tuhan ada perakak juga, khusna juga. Innahu kana ghaffar. Innahu kana tawwab. Tuhan sangat terima taubat. Ala izaja atau cak izaja tu dah. Innahu kana tawwab. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwab. Hendaklah kamu tasbih
Puji nama Tuhanmu dan istighfarlah pada Tuhanmu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat terima taubat. Taubat-taubat nak kata, kita buat salah. Nah, buat salah lakuk ke Tuhan sakat ni. Kek dah Tuhan lakuk ni. Lepas tu kelih mula pula. Kelih mula pula. Kelih kau ni dia panggil taubat. Kelih kau ni panggil dan minta istighfar, minta maaf. Nah, dan jangan putus asa. Nah, siapa putus asa pada rahmat Tuhan, maka dia, nah, dia boleh kata Tuhan sesepik. Tuhan ni luah rahmat dia. Nah. So lagi Nabi suruh baca dalam istighfar banyak kali dah, banyak kali tu istighfar dengan Tuhan. Pun ada dalam doa mustajab. Tak masuk ayat dah. Meminta doa mustajab entah siapa ada. Nah. Ana nak. Buka doa mustajab asal ni dua kita wiri ni. Dok lafaz mana kata nak istighfar. Nah, tiga pun tak apa tapi takut aku seleret. Wih banyak-banyak. Ha, ada dah. Selagi nak baca dah sujud. Mereka ayat dah sini pun. Munasabah kita baca ayat ni hari ni. Kita baca pula kali. Nah, ayat kali lagi pula. Ada sahabat, seorang sahabat. Nabi nampak dia duduk nengung tah. Atas tangga masjid. Nah. Orang kelip lain, lain kelip belakang dia. Dia duduk nengung di masjid tu. Nah. Apa? Nabi kata apa pun ni. Ya pelik lah. Lagi tak duduk masjid tak kelip ni. Pelik. Nah. Ha. Bukan tempat duduk semua dah. Masjid ni mari buat ibadat matang pagi kerja pula dah. Tiba-tiba orang tak ada kelik-kelik dia. Duk apa dah? Orang lain kelik belakang dia duk nengung di tangga masjid ni. Lalu Nabi tanya, "Rana mu ni?" Itu maksud hadis lah. Nah. Lalu dia jawab kata, "Duk menasa aku Rasulullah. Dosa banyak aku ni. Nah, dosa banyak aku ni. Duk ingat dosa dia." Nah. Ya, ya serabut dengan dosa dah. Kita serabut dengan duit tak ada ya dah. Kalau dosa ni banyak tu bagi kita serabut dah. Dosa banyak tak ada punya apa punya mana? Apa mu ni jadi sengsar ni? Dosa banyak. Tak ada punya sengsar dengan buat dosa banyak dah. Sengsar dengan sebab tu lelaki dah dengan abang, dengan suak dengan anak, dengan harta gitu ya kita. Nah. Tak aja sengsar dengan sebab dosa. Sebab dosa ni koleknya kita tak mikir mana. Kita tak khabar tu dosa. Nah. Padahal Islam sangat ambil berat dalam hal dosa. Nah. Lalu dia atas rabut Rasulullah, aku ni dosa banyak. Nah. Lalu Nabi ajar dia doa ni. Nah, nak baca dalam sujud. Muka 48. Kalau kita biasa royak dah, ada setengah ramah dah pandai doa ni. Tapi ini royakkan lagi. Nah. Bagi orang tak bisa dengar lagi. Nah. Doa 113 akan muka 48. Muka 48. Nah. Nabi baca baca dalam sujud. Kau tadi sujud bukan ah ni bukan atas sujud semaya dak ni. Nah, tapi baca dalam sujud semaya pun boleh tak bukan baca dalam sujud. Nah, wallahu alam. Nah. Atau tak kita apa dah? Mari tak mari guna pula lah. Nah. Tapi ni Nabi jan ni baca dalam sujud luas semaya. Kau duduk tangga masjid. Nah, Nabi kata mu sujud. Pak Nabi jan baca tiga kali ni. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Ya Allah, keampunanmu lebih luas daripada dosaku. Keampunan Tuhan. Apa ya tu kong Allah nan? Kuang jai. Jing. Wa, jing. Ya pada? Lebih daripada dosaku. Makwa. Kuang pit. Pat. Kuang chan. Ya Allah, keampunanmu lebih luas daripada dosaku. Banyak atau Tuhan boleh apung. Nak ni kita sore. Adalah hadis lain, ayat hadis lain pula. Hadis lain kata Nabi kata kan, Tuhan kata, "Hei hamba ku, kalau puakmu semua sedunia ni mari jumpa ngaku cari ku dan bawa dosa penuh langit sore-sore." Penuh langit sore-sore. Anyuk ana tu. Nah, sore-sore dosa penuh langit. Bah mari bukan sore, mari semua. Sedunia mari. Nah. Maka aku boleh apa dosa lagi? Aku boleh lagi apa dosa dia. Apa dai. Nah, berkata aku boleh maafkan ni ada. Kita pun kita ni aku maafkan ni ya. Muat lebih dan aku tak maaf dah. Mana ada camkat, ada camkat. Nah, dengan anak dengan siapa begitu lagi itulah. Nah. Tapi Tuhan tak ada. Hak syaratnya mu mari nak untuk nak apa minta apa mengaku sungguh. Nah, dengan ikhlas sungguh. Mu nak sungguh itu apa dosa sungguh. Maka Tuhan kata Tuhan sanggup lagi nak apa dosa. Walaupun seorang-seorang saat ini penuh langit. Mari sedunia tahu mari ramah tahu mana pun tu boleh apa dosa. Nah itulah. Nah, hak ni mana terluahnya keampunan Tuhan. Nah, banyaknya keampunan Tuhan saat ini. Nah.
Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi. Ya Allah, keampunanmu lebih luas daripada dosa-dosaku. Wa rahmatuka, dan rahmatmu, kasih sayangmu, rahmat-rahmat kasih sayangmu, arja indi, lebih kuharap sisiku, min amali, daripada amalaku sendiri. Bukan kuharap amalaku tak. Nah, aku harap pada rahmat. Nah, kita ni tak apa dah. Bosa, tak ada bosa dah aku, ngaji aja dah. Kelubung-kelubung dah. Tak haji apa kali dah. Nah, dah. Sedekah seumur dah. Walaupun dia teraja buat amalan tak mana pun, tak boleh berasa kata amalan dia banyak. Tak boleh harap kata dengan amalan. Sebab tu Nabi SAW takut. Nah, minta apa dengan Tuhan? Minta apa dosa lagi? Lepas tu jawab kata, Aisyah kata, Rasulullah, apa dah? Rasulullah, tidak kata-kata Tuhan apa dah dosa muhul lepas dah. Dah akan datang. Nabi tak, aku nak dia syukur pula. Nak syukur Tuhan kerana Tuhan apa dosa aku tu. Nah, lagu tu pula buat amalan tu dah. Nah, yang penting jangan harap pada amalan kita. Nah, jangan harap pada amalan kita walaupun amalan kita banyak sungguh misalnya. Nah, ni memang dah kita kurang amalan kita. Nah, kalau lah orang rajin sungguh. Nah, tapi jangan harap pada amalan dia, tapi harap dengan rahmat Tuhan, rahmat Allah. Wa rahmatuka arja indi min amali, dan rahmatmu lebih kuharap di sisiku daripada amalanku. Bukan kuharap pada amalanku dah. Nah, dah. Hatulah. Ada kada tengok Tuhan, Tuhan rahmat Tuhan dah. Orang tak orang zina duk dengan zina jahat, tina zina, nah tina kaitu. Lepas tu Tuhan rahmat dia masuk syurga boleh dia. Sebab dia we minum air kepada anjing dia, nah. Dia dalam hati dia ada rahmat, nah. Dengan sebab dia sia belah pada binatang. Tuhan pun sia belah hati dia, nah. Kalau mung sia belah hati mung sia belah, maka aku lebih sia belah pada hamba-Ku. Nah, subhanallah Tuhan, Tuhan kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, waktu jangan putus asa sama sekali pada minta ampun. Walaupun dosa banyak. Nah, walaupun dosa banyak tak mana pun. Nah. Peliklah Tuhan kulit semula. Nah, waktu dalam ayat ni umat Nabi Nuh masa tu duduk semua tak akang. Semua tak akang sebesar-besar dosa ke? Nah, semua lah pada Allah, sebesar-besar dosa. Nah, tapi kalau mau istighfar dengan Tuhan, mau istighfar dengan Tuhan, minta maaf dengan Tuhan, mau taubat semula. Nah, Tuhan nak ampun dosamu. Nah, Tuhan nak ampun dosamu. Masya-Allah. Ini bacalah sujud 3 kali. Kalau Tuhan baca 3 kali doa ni, patut Nabi ajar dia, maka Nabi kata, "Hakak palamu, tu apa dah dosamu." Ha, tu kita pun dah ambil katik doa ni dah. Oh, sedak-sedak hajar dah tu. Dah. Allahumma anta rabbi sa'ni. Dah. Ikutlah. Ikutlah. Luas maya pun tak apa. Nah, luas maya. Ha, ni orang baca ni luas maya. Nah, luas maya. Ha, di luas maya. Kita duduk si hajar, kita banyak duduk mikir hal dosa kita. Sujudlah. Nah, sujud. Bacalah sujud. Nah, bacalah sujud. Nah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So lagi, so lagi. 3 kali tu. 3 ni pada. Bukanlah kita istighfar gapa katik. Kita minta maaf dengan Tuhan gapa katik. Nak kecil lagu mana. Lafah Nabi jalan ke. Nah. Nabi SAW ada sabda dalam hadis, maksud hadis kata Nabi kata kan, siapa baca astaghfirullahalazim wa atubu astaghfirullahalazim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilai astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilai. Lafaz ni, guna lafaz ni minta maaf dengan Tuhan, kecek dengan Tuhan ni, dah astaghfirullahalazim, aku minta ampun pada Allah yang maha besar. Alladzi la ilaha, yang tidak ada Tuhan lain yang disembah, illa huwa, melainkan dialah Tuhan sebenar. Wa atubu ilaih, dan aku taubat dah kepadanya. 3 kali. Baca 3 kali, Tuhan apung dosa dia. Syaratnya kata sepengah kita, kita pahal lah dah. Pahal ni penting lah, pahal ni penting. Kita tak usah dah ngaji bak baca mulut, kat mulut ni. Nah, kita nak patenah lah cara ngaji kita dah. Baca, kecek dengan Tuhan, kena reti katik. Jangan ada kecek dengan Tuhan, dengan manusia yang reti. Nah, kecek dengan Tuhan pun kena reti. Kena lebih reti lagi lah. Dah. Saat ni baca apa saat ni? Aku minta ampun pada Allah yang maha besar. Astaghfirullah. Astaghfirullah mata aku minta ampun, minta maaf. Nah, minta ampun pada Allah yang maha besar. Al-Azim. Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang tidak ada Tuhan lain, maka dialah Tuhan yang sentiasa hidup, lagi mengurus makhluk, cara makhluk. Tuhan ni, Al-Hayyu, hidup seumur tak mati. Al-Qayyum, sentiasa
ngurus, mengurus tak ada takkan berihan makhluk. Nah, macam kita baca ya hayyu ya qayyum tu la azkar. Nah. Wa atubu ilah, dan aku taubat dah kepadanya. Aku kelik semula dah, kelik mari cari Tuhan pula. Nah, tadi aku pergi jauh dengan Tuhan. Kada aku Tuhan ni buat dosa pergi jauh dengan Tuhan. Nah, ha, buat taubat ni mata kelik duk le perintah Tuhan semula pula. Tu mana taubat? Nah. Astaghfirullah pun boleh juga. Astaghfirullah wa atubu ilah tu anak sikit. Tapi hak lafaz kali kita guna lafaz ni Nabi kata, Tuhan ampun dosa tiga kali. Anke samkrang, maka Tuhan ampun dosa dia walaupun sebanyak buih di laut. Masya-Allah. Dah. Patui pandalah ke tu. Hak sat ni pandal ada azkar ni, ada dalam mustajab dah. Hak tadi dak azkar apa? Astaghfirullah azim tu. Eh? Dak dalam akhir-akhir azkar dah. Dak eh? Dak umi tulis saya dalam azkar apa? Ha, siapa nak lafaz astaghfirullahalazim allazi la ilaha illahu wal hayyul qayyum atubu ilah ni, pergi cari dalam akhir-akhir azkar. Nah, akhir-akhir azkar. Nah. Dia belakang sekali tu. Nah, nak lafaz tu. Nah, habis kat tu dah. Hatulah bibu. Ani lafaz istighfar. Lah kita nak minta maaf dengan Tuhan, minta apa dengan Tuhan? Astaghfirullahalazim wa atubu ilah pun tak apa dah juga. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah wa atubu ilai. Astaghfirullah wa atubu ilai. Eh? Nasuha. Ah, atau kena buat surat tu. Nah, panjang. Ha. Tu. Tak bagi surat malah kamu deh. Tu tengah. Oh. Kita wujud di sepenuhnya Nabi, insyaAllah deh. Sepenuhnya Nabi. Lafaz mana pun boleh habis. Cara pisau di sepenuhnya Nabi. Kalau saat ini Nabi hijab. Tiga doa saat ini kita Nabi hijab lah ke tu. Deh. InsyaAllah deh, insyaAllah. Nah. Itulah. Tak masuk habis lagi ayat tu deh. Yang pentingnya, Nabi Nuh. Nah, ayat ni Nabi Nuh duk ayat Tuhan, duk raingan Tuhan kata, aku biasa ajak. Aku ajak fuak-fuak umat aku ni supaya mereka istighfar dengan Tuhan. Nah, Allah. Nah. Istighfar ni dah Tuhan nak apa? Ha, innahu kana tawwaba, dan Tuhan mengaku terkata sesungguhnya Tuhan kana ghaffar. Hati yakin eh. Kata Tuhan sangat mengampun dosa. Banyak maha mengampun dosa. Nah, mereka kata banyak. Dosanya anu pun boleh ampun. Ghaffar, banyak mengampun dosa. Tawwab, Tuhan mengalah lafa panggil taksir. Nah, Tuhan mengalah lafa terbanyak. Tawwaba ghaffar. Nah, ghafar mata banyak apa dosa. Nah. Tawab pun banyak terima taubat. Nah. Ha, tiga kali kita boleh lafaz istighfar hari ni. Nah, nak istighfar ke mana dengan Tuhan? Ke mana tu? Pas semaya duduk saja gapo sudah semaya ikutlah. Nah. Yang pentingnya nah dia. Nah. Yang penting kita istighfar banyak dengan Tuhan. Nah, sebanyak mana kita apa dosa dan pedah siapa dengan istighfar dengan Tuhan seumur, minta maaf dengan Tuhan seumur ni, Tuhan nak balas pula. Nah. Kita perhati lain pada tu apa dosa. Muka lain pula kita boleh. Tem. Tu apa dosa kita dosa. Dah tak ada dosa, kita dengan Tuhan ada apa dah lah. Nah. Dah tak ada dosa, duk bosanya ini kedi kita dengan dosa. Ya. Nah. Pak kita mula duk goyak atau keriaknya, gotu, apa dah duit tak ada lah. Nah. Anak pun masuk Allah, gapo macam-macam. Nah. Ha. Itu semua tu uji yang berlaku dah. Tuhan kadang-kadang Tuhan mari uji kita dengan sebab dosa kita. Nah. Supaya Tuhan nak deng kita kelip Tuhan ni. Nah. Sebab itulah Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala katakan bila mu istighfar dengan Tuhan, minta maaf dengan Tuhan dan dosa mu dah tak ada, Tuhan nak balas ke apa? Yursilis samaa alaikum midrara. Allah Tuhan. Nah. Yursilis samaa. Kiranya kamu berbuat demikian kalau mula istighfar. Nah. Kalau mu istighfar, minta apa dengan Tuhan seumur lah. Syaratnya dengan seumur. Nah, jangan lama-lama sekali. Sebab tu ada seumur kita dah. Sudah semaya istighfar ke? Sudah semaya bukan buat dosa. Nah, kalau tu buat syarat okey tu istighfar sepatutnya. Ni tu sudah semaya dah. Salah gapo sudah semaya. Nah, ada salah lah semaya pun. Tak ingat tu eh. Nah, semaya mulut duk kecek. Tuan duk tajadah. Tapi hati duk dapur. Nah, banyak aku tu dah.
tu hati duk dia nak nah. Macam-macam nah. Waktu salah kita dengan Tuhan, salah. Allah banyaknya istighfar banyak dah. Kita nampak atas maya, maya ada dosa. Nah, maya ada dosa. Sebab kita tak ingat Tuhan ada semaya. Nah, dosa tu nah. Maka Tuhan kata bila mu istighfar dengan Tuhan, meminta maaf dengan Tuhan dan Tuhan apa dosamu, maka dia tak ada dosa, gapo lagi sebab-sebabnya Tuhan tak hantar rezeki kita, Tuhan tak baik kita. Nah, maka itulah Tuhan kata sekiranya kamu berbuat demikian, Tuhan nak kanan nak balas gapo pula? Iya, Allah ni akan hantar kepada kamu hujan lebat. Nah, alaikum midroro yursilis sama as-sama. Nah, Tuhan kita tengah langit ni. Nah, ia akan menghantarkan hujan lebat dari langit atas kamu. Nah, mencurah-curah pada kamu. Midroro. Hujan lebat. Nah, hujan lebat. Nah, subhanallah. Apa wei atas tu hujan lebat tu? Saya kita hujan lebat nak memotong tak boleh. Nah, takut kata gitu pun ada dah. Ha. Bibu, tak ada kalau musim getah ke? Kalau musim musim kemarau tu baik tak? Ah, dah. Ya getah ni pun kita nak memotong setahun mana dah. Tak usah wei pak pak sikit abuk getah pun. Oh. Ya hujan ni pun dan getah tu kata ada hujan langsung. Tak tubik ke getah dia? Tak subuh dah. Tak subuh nah. Apa? Paham-paham lain juga nah. Kata hujan ni tanda kata punca rezeki. Nah, rezeki. Nah, rezeki daripada langit dia panggil. Nah, rezeki pada langit. Allah. Nah. Ala ayat lain banyak tu ada kecek lagu ni. Ala ayat Nisa ni tiga perkara, empat perkara tu royak atas bila mu istighfar mu tak ada dosa dengan Tuhan, Tuhan nak balas gapo? Satunya berturun hujan lebat pada langit. Dah hujan lebat pada langit nak tanah subur dah hujan dah tanah dah hujan lebat tanah subur dah. Subur. Nah, subur bila kita nampak hujan mari, tanah basah, tumbuhlah rupuk-rupuk gapo, kulak-kulak pakayu tanah-tanah megapo. Nah, tu punca rezeki panggil. Nah. Ha, satu. Yang keduanya, bila mu tak ada dosa, wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Dan ia Allah akan memberikan pada kamu dengan banyaknya harta kekayaan. Ha, percaya tak kita ni? Tuhan kecek ni. Tuhan nak beri pada kamu lagi harta yang banyak, yumdidukum bi amwal. Allah akan nak berlaku ni, nah, nak berlaku harta. Kau manusia dah nak belaka lah ni. Nak harta banyak. Lepas tu, dah harta banyak, anak ramah pun tak apalah. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Dan Tuhan nak beri pada kamu banyaknya harta kekayaan serta anak pinak, banin. Anak pun ramah. Nah, anak ramah tak apa, harta banyak. Nah, patut usianya anak ramah, harta tak ada. Nah. Ataupun harta banyak, anak tak ada. Ya lorok. Nak buat apa harta? Nah. Lepas tu, dah, anak ramah harta banyak, masuk malik. Nah, anak-anak pada harta banyak, anak tak ada, sedih kok. Nah, sedih kok. Nah, lepas tu Tuhan gu, harta dengan anak cucu ni, nah, yang masuk dua tu. Ya, wayum didikum bi amwal wa banin. Tuhan nak banyak pada harta kamu, harta-harta dan anak-anak cucu ramah. Nah, lagi yang ketiganya, wayang keempat dah ni. Harta hujan baru mari dulu, nah. Harta banyak. Dah hujan tanah subur, harta pak kayu tumbuh, gotu pak kayu tumbuh, buah kayu banyak, menegak pun banyak. Tak? Wabanin, anak pun ramah, wayaja'allakum jannat. Dan Tuhan nak beri pada kamu, mengadakan bagi kamu kebun-kebun tanaman. Allah, sedaknya Tuhan janji. Nah, Tuhan sendiri janji ni. Kita tak dengar anak Tuhan janji. Nah, kalau kalah janji, caya sangat. Tuhan Rabbul Alamin janji ni, tak ada pihak nak caya mana. Nah, Tuhan tak silap janji. Waktu kita sedap dengan Tuhan tu. Nah. Tapi rana kita duduk percaya orang lain kecek ni. Nah. Kalau Tuhan kecek tak percaya. Wa yaj'alakum jannat. Tuhan nak jadi bagi kamu kebun-kebun yang banyak jannat. Nah. Kebun dokong, kebun tu, kebun ni macam-macam. Nah. Wa yaj'alakum anhara. Serta kebun-kebun sana pada tengah-tengah kebun sana ni mengadakan bagi kamu sungai-sungai mengalir dalam kebun sana ni pula. Acara Allah. Sebab kita ngaji surah gapa hari ni? Surah gapa belum dah ni? Nah. Subhanallah. Subhanallah. Nah. Hatulah bibu. Allahu Rabbi. Allahu Rabbi. Apa dah? Caranya semua ni. Nah, tak siapa ni?
nak wilpa pada kita istighfar. Nah, istighfar. Betullah. Kata hadis ni mengikut ada mengikut dalam ayat ni ni. Dalam sunnah kitanya baca kepada dalam semaya istisqa. Nah. Semaya istisqa, semaya tak ada minta hujan. Sebab kita tak ajar semaya istisqa. Nah, masa Nabi dulu, nah masa Nabi dulu bila hujan tak ada, nah kering marah teruk, marah lama-lama, kering, nah bumi pun kering, tak ada tumbuh harga apa, natal pun nak makan repuk-repuk, tak boleh. Nah, dah hujan tak ada ni, nah. Natal pun tak subur, nah lembu kubar apa tak subur, tak gemuk. Dah repuk tak ada, makanan tak ada ni. Apa ke mana? Ke kerana hujan. Dah, hujan tak ada. Nah. Itulah maka semaya sunat istisqa. Dah semaya sunat istisqa ni walaknya baca ayat ni. Baca surah surah apa dah ni? Surah Nuh. Karena dalam surah ni dek kecik ha hak ayat ni. Nah, bila mu istighfar banyak dengan Tuhan, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Tu ayat jadi kata turun hujan. Lepas tu Umar radhiyallahu anhu hari tu bila orang minta ayat dia kata musuh minta hujan, dia nak tak membar doa. Dalam doa dia tu tak ada macam ke lain. Istighfar semata-mata. Tak ada kata minta hujan ke, apa doa, go tu, go orang ni tak. Nah, tak ada minta, tak minta ke lain. Hanya doa istighfar. Istighfar juga, istighfar macam-macam. Kita baca ni istighfar. Allahumma anta rabbi, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Atau Allahumma maghfiratuka. Macam-macam. Istighfar. Nah, kita baca istighfar, apa dah? Baca, nak baca ni pun boleh juga. Istighfar Nabi Yunus. Nah, istighfar Nabi Yunus. Mana istighfar Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu boleh tak? Nah, kalau tu pun malak juga tu. Nah, siapa baca dalam susah hidup, dalam susah dia, Tuhan nak apa susah dia. Nah, istighfar ni, nah, memangnya istighfar ni kerana sebab dosa. Nah, dan Tuhan tak ada, dan kita minta maaf dengan Tuhan tak ada dosa dah. Tuhan nak marah apa lagi kita? Nah, Tuhan nak hantar balau apa lagi kita? Nah, dan sebab Tuhan tak ada dosa dah. Lepas tu, bila kita ada masalah, istighfar banyak. Dah istighfar banyak. Nah, salah satunya. Nah, banyak perkara kita boleh buat dalam itu ajaran Islam. Nah, ajaran agama kita ajar. Rasa cara pelaris kalau negara tak laku. Nah, kalau anak tak ada. Nah, anak tak ada, maka cara suruh pindah tu. Nah, suruh pindah. Tok Bomo duduk syirik pula dengan Tok Bomo pula. Nah, suruh pindah Tok Bomo buat. Nah, macam-macam buat. Lepas tu, ada seorang tu dia pergi cari. Lepas pada tu dah lama dah lah dah cerita lepas Nabi mati dah ni. Namanya Hasan Basri. Hasan Basri waktu masa dia orang apa dah alim ulama masa tu dah. Tabi'in dah. Tabi'in ke dia kita tak ingat dah. Nah. Lalu lagi tanya dia, tok guru pakai tok guru lah. Macam tok guru tela ni lah dah. Dia ni susah, tak ada harta, rezeki payah. Jawab dia Hasan kata, mu baca, mu istighfar banyak kata hai. Nah, istighfar banyak. Hak lain pun nak mari. Hak lain kata, ya Allah, Tok Guru ajarlah dia satu doa buat gano ni. Nah. Dia ni payah, tak ada anak. Ni korang mana dah tak ada anak. Jawab dia sama saya kata, hamba istighfar banyak. Nah. Lepas lagi, semua soalan-soalan yang tanya dia ni susah-susah tu. So, dia jawab, istighfar kata Tuhan banyak. Siapa orang tepi dia tanya, jawab kata, gano. Jawab pesok, kok telur. Ya, deh. Susah mana-mana pun, so istighfar belaka. Nah. Lalu dia jawab kata, mu tak baca ke ayat lah surah ni? Surah Nuh. Wah, ayat dah ke? Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka kamu, aku ayat pada umatku, istighfarlah kamu pada Tuhanmu. Sesungguhnya Tuhan sangat mengampun dosa. Bila Tuhan apa dosa, Tuhan kena? Yursilis sama'a 'alaikum midrara. Tuhan hantar 3 kara, 4 kara mari. Nak balas lah. Nah. Iaitu Tuhan hantar hujan lebat mari atas kamu. Dah, pucuk rezeki panggil. Nah. Kemudian Tuhan nak ujian banyak hartamu. Dan rezeki banyak. Harta pun banyak. Alam nambah lah. Nah. Dan anak pun ramah. Dan subur kita. Subur anak pun ramah. Nah. Lebih ni tengok bomo kita ni dah. Ada ngupak ni bomo adik kita dah. Anak yang berapa? Lenau kita tak ada. Nak lawan bomo adik kita. Nah. Dah. Kita subur-subur ke tak ni? Nah. Agaklah ni tak set nak. Dah tak set nak. Nah. Ya tak set nak tu pun. Nah. Tak berkat juga hidup kita tu. Anak sikit ni tak berkat. Nah. Nabi suka pada anak ramah. Nah. Apa tu? Anak harta banyak, anak ramah. Dan tu jadi kebun-kebun harta banyak. Dah subuh segar. Ada sungai pula. Nah. Ni sungai besar, sungai Mekong ni kering. Apa tu? Bala tu. Nah.
Pala. Nah. Sungai-sungai ni kering, apa sungai kering? Dosa. Bukan dia kering surga dia. Nah. Apa Tuhan janji kalau mu ada dosa, kalau mu tak apa dengan Tuhan, mu tak ada dosa, dah Tuhan hantar pucuk-pucuk rezeki hidupmu. Nah, batu tengok di Mekah. Pak kayu dah belaka, wah kayu. Semua ada di dunia ni. Mari duduk situ belaka. Nah. Wah, Mekah deh. Mah Perak. Nah, Mah Perak tanah kecek. Nah, tak ada duit puasa nak kita. Nah, lagi Mekah ni. Nah. Tak ada duit pun masuk tengok deh. Banyak doa apa deh, banyak doa. Liu kita ni. Mari mana deh? Mau deh. Saya tengok ada Mah pasal ngai. Nah, ada tekok pasal ngai, pasal loket ke apa tu deh. Mau kita je tengok tapi Mekah dah belaka. Nah. Banyak rezeki pada Mekah ni. Mana buah kayu, bahan kayu, sepahang tak ada. Mari dah berhimpun situ. Eh, orang betah kita tak ada, orang betah dia ada. Orang betah besar-besar orang tu, orang kaya dia. Besar-besar, subuh. Nah, tempat tu tak, kena minta apa dengan Tuhan. Nah, tempat kena minta apa, tempat kena zikrullah, situ dah Tuhan. Hatta curah rezeki dia. Nah, curah rezeki dia. Sebab tu kena duduk muka tu saya kelek. Dah saya kelek. Pak bang sedak sebanyak orang ramah tu, orang hitam, orang Afrika, orang Jepun, orang mana, dok tak bang sedak, tak bang, bang tak bang hapok dok. Nah, kita mari duduk rumah, kelihatan rumah, beg kita sebulan, nah, kat sebulan ada bang sedak lagi, bang ke. Negeri ke, nah, negeri berkat, negeri tempat istighfar dengan Tuhan, tempat duduk zikrullah. Nah, subhanallah. Bawa kita buat luar kita, nah, insyaAllah pun buat kayu kita, dokong kita, gapak ke, subuh semula, insyaAllah. Nah, tak ada kena minta sedekah kita ni. Nah, ni musuh kita ada sesak. Molatkan kita malah zikir, malah ingat Tuhan, malah buat ibadat. Nah, kau dosa banyak, kau susah, kau nipu, kau susah, kau curi, kau susah, kau makan dak biak. Nah, nak mana kita makan dak biak? Nak mana kita nak makan rasuah? Semua tu punca rezeki tak ada lah kata. Punca Tuhan marah. Dan marah, Tuhan tarik habis. Nah, Tuhan tarik semua sana. Tarik hujan, tarik rezeki, tarik anak. Anak berapa orang dah sore. Nah, sore-sore ni apa orang nak? Nah, subhanallah, subhanallah. Nah, kum kam nak mau kita gapo semua tu, kum kam nak tu. Nah, Tuhan nak tak siwi berkat tak? Nah, panjang cerita dia. Hatulah ibu. Nah, istighfar banyak. Istighfar adalah punca kepada rezeki murah mudah-mudahnya. Nah, mudah-mudahnya kita panggil kecek deh. Wallah alam. Maka itulah pelari sebenar. Nah, pelari sebenar. Siapa susah kita, istighfar banyak. Siapa susah anak-anak, ada anak ha istighfar dengan Tuhan banyak. Minta maaf dengan Tuhan banyak. Nah, siapa nak gapo dalam dunia hari ni? Ada hajat dia istighfar. Nah, istighfar bila tak ada dosa kita dengan Tuhan, maka Tuhan akan hatalah pucuk-pucuk hajat kita nak sana insya-Allah. Insya-Allah. Nah, dah bila kelek, bila jalan, bila pergi duduk saja boleh istighfar. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Nah, hatulah bibu, ayat kita baca, kita belajar pagi ni. Mudah-mudahan ayat kita nak hari ni gapo? Amalan daripada ayat kita ngaji ini adalah hendaklah kamu istighfar dengan Tuhan. Nah, dan Tuhan akan hantar hajat-hajat kita nak sana. Nah, insya-Allah, insya-Allah. Lafaz istighfar apa kata kita belajar ini? Allahumma anta rabbi dan selagi astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. 3 kali baca, Tuhan apa dosa? Sebanyak walaupun sebanyak buih di laut. Allah ni suka sungai istighfar ni. Nah, waktu hajah Nabi Hayat ni molek. Nah, pasal lagi saat ni, bacalah sujud. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amal. 3 kali. Nah, 3 kali kita wasa. Ada hari masa kita berasa tu. Nah, sujudlah dah. Sujud. Nah, sujud. Acalah sujud 3 kali. Nabi kata, apa dah dosamu? Allah. Nah. Hatulah saja kita belajar pagi ni. Aqul qali hadza wastaghfirullah li wa lakum wa fawdu amri Allah. Innallaha basirun bil ibad. Innallaha basirun bil ibad. Alhamdulillah, alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.